dan mengurusin papa kan. Waktu akhirnya kita ketemu dan ngobrol. Kita ketemu ngobrol. Terus kamu kan cerita kan kalau kamu bilang tidak ingin sama isi matahari. Waktu pertama kali kamu bawa Minako ini dari Jepang kan? Iya, betul. Nah, aku tuh punya pengalaman yang sama waktu aku pertama kali. This is real, this is true, true story. This is real. Aku pertama kali akhirnya ambil project Minako itu. Terus aku tuh sering banget di mimpi ini. Jadi kan lagi produksi kan juga banyak keseruannya. Jadi waktu kayak pertama kali oke kita deal, kita mau jalan gitu ya. Aku tuh pernah 3 kali pokoknya itu dimimpiin. Yang pertama itu jadi aku ngelihat sosok kayak yang di film itu. Jadi kayak cewek rambutnya panjang. Terus udah gitu mukanya tuh yang putih gitu. Terus dia kayak yang staring at me lama gitu di pojokan gitu. Itu sebelum terjadinya project. Pas pada saat mau baru mau ngambil gitu kan. Oke. Okay. Nah, terus ini apa nih, itu selesai atau gimana gitu. Terus namanya juga kita lagi produksi kan, dengan perjalanan produksi yang panjang itu kan hampir 2 tahun loh ya, kita dari pre-production sampai shooting sampai terus kita selesai semuanya itu kan, juga selain post-production itu juga kayak dilihat di film itu kan ada CGI-nya gitu segala macam. Ya kadang-kadang tuh suka kayak lelah gitu, lelahnya gitu kayak I just wanna feel sometimes I wanna give up gitu ya, pas saking panjangnya. Lelah kan gue lelah ya, roller coaster gitu. Tapi setiap kali aku lagi punya mikirin gitu, aku pasti gitu. It seems like Minako-nya itu ngomong sama aku like have to finish what you started. Apa memang merinding tau gak sih ngomongnya? Iya, sumpah gue juga merinding. Jadi kalau gak di finish sih, Jadi cepat single. Kayaknya bakalan. Bener-bener. Gue merinding loh denger cerita lo. Sampai akhirnya kita ketemu dan kita nyambung ngobrolnya. Dan akhirnya kan ini sebenarnya satu sosok yang kita gak nyangka ya. Sebenarnya kita dipertemukan kayak orang-orang ikut campur dalam project ini kan, aku sama aku. Dan you know what, yang pas aku dalam perjalanan tadi nonton, gue tuh kayak yang itu kan tadi manggil gue kan, Ron, oh my god, gitu. Gue kaget banget sebenernya. Jadi dari awal desain produksi sampai observasi, sampai akhirnya, ini baru kali ini nonton tuh? Iya sebenernya. Berarti Pak Desa masih kaget banget ya? Kaget banget gue, dan you know, gue sama Billy kan tektoknya juga udah lama. Cocokin terus dan akhirnya gue bilang yuk kita hajar menurut gue, dan kebetulan dia ini juga gue ngobrol sama dia boleh nggak dijadiin filmnya gitu. Dia bilang awalnya sih dia rada mudi, aku nggak mau banyak kamera sedikit ini yang nyaman, tapi pas Indian aku tuh ngomong baik-baik jangan sama ganti namanya dia lagi. Sampai ganti namanya dia satu pikir juga, karena aku terinspirasi juga dengan novelnya. Ketakut Minako pada kala itu. Dan kemudian oh my god, dan akhirnya kayak ya nyambung aja, jadi ada film tentang gue sih kayak wow. Atau gak sih, waktu itu Niki tuh sempat kasih lihat juga ke aku. Jadi itu kita pernah kasih lihat juga sih ya ke media yang ada. Coba dikasih lihat, kan you are a psychic reader and then anak Niko, right? So you can, itu loh yang pas kita syuting, kita kayak ingat ada Minako kayak ada hantu itu di belakang ketangkep kamera. What do you think? Coba. Jadi lu lagi setelah produksi, mungkin kita ada 2 tahun yang lalu ya. Banyak foto-foto behind the scene. Akhirnya ya kita ngobrol lah, share foto segala macam. Ada satu foto yang di share di grup, iseng lagi macetnya Jakarta kan, zoom-zoomin aja, kali aja ada sesuatu, ada. Gak semua orang bisa melihat katanya, akhirnya di share di grup. Nah, ada beberapa yang bisa lihat, terus ada beberapa yang enggak, sama Billy, kontrasnya diterangin, nah, itu baru kelihatan. Itu benar-benar jadi gini loh, kalau dalam penerawangan batin aku, mereka itu pengen mengungkap eksistensinya beliau gitu loh. Jadi kayak munculin keberadaan dia itu gitu loh. Tapi aku boleh nanya nggak satu hal, dalam proses ini kalian sempat ngalamin sakit kah, gangguan seperti apa, muntahnya, gastriknya seperti apa?
Itu kali ini gue sih. Lu ya? Iya, gue ngalamin banget ke kenapa. Sebenarnya nggak terlalu capek sih ya, sebenarnya syuting ini. Cuman nggak tuh tiba-tiba pas adegan yang gue yang teriak itu, teriak beberapa kali, tiba-tiba pulang itu udah langsung sakit, tiba-tiba badan gak enak. Mau muntah, kaki tiba-tiba sempat ada accident, jadi accident dulu sih. Oh beneran? Iya, sih. Accidentnya berupa apa? Kalau lu merhatiin tadi di kaki kiri gua, kaki kanan kan itu pas baretan pindah. Kaki kiri itu ada baretan yang benar-benar, nah itu accident yang benar-benar. Jadi itu bukan efek mata apa, jadi itu benar-benar terjadi pas saat di lokasi gitu. Secara mata batin memang ada hal-hal seperti itu. Kalau itu yang tadi fotonya memang tidak benar di zoom. Ya, ini kan fotonya yang Sun. Ya Sun lah, ini kan lagi bercanda pada ini. Zoom. Sampai zoom. Ini kan yang foto aslinya. Foto aslinya coba di ini foto aslinya gini. Terus akhirnya enggak semua orang katanya bisa lihat. Akhirnya diterangin sama Billy. Kontrasnya dinaikin. Ini dia. Oh my god. Itu beneran gak sih? What do you think? Sebenarnya aku punya sense. Ini tuh sebenarnya anak perempuan dan dia ingin melihat satu lokasi ini ada apa sih sebenarnya. Dan ini bagian dari makhluk astral yang ada di sini. Ini sebenarnya perwujudan anak kecil yang masih tenggelam gitu. Okay. Aku boleh nanya enggak? Ini kalau dari penampakan ini di situ apakah ada lokasi sedikit air dan danau atau apa? Ya, kayak sungai-sungai gitu kan. Ada sungai itu ya, benar ya. Dan aku melihat makhluk ini sebenarnya dari danau terdekat. Kolam ya. Ini aku baca dari penampakan ini. Dan terlihat dari wajah pucat di sini, itu tuh aku ngeliat dia kayak masuk airnya ke dalam dan semuanya mati di sini. Dan tidak ada yang pernah tahu mayatnya di mana. Dan ini beneran sih aku ngeliatnya. Tadinya sih maksudnya itu cuma iseng-iseng foto gitu kan. Kita juga sempet nggak mau ngangkat ya, karena kelihatan cheesy banget gitu. Cheesy ya. Tapi it's real karena memang tidak ada yang diedit dari foto ini, cuma kontrasnya aja dinaikin. Jadi kita takutnya pendapat tadi yang kita bagus. Sebenarnya kan mix message ya pas komunikasi lihat itu, terus ngelihat ada yang nggak ngelihat. Jadi komennya tuh macam-macam. Jadi kita kan galau gitu. Jadi kita kasih lihat gaya ya, gitu. Takutnya disangka cuma sekedar promo yang jatuhnya kayaknya tuh cheesy banget gitu kan. Tapi actually itu real. Makanya mumpung ada Roy Jelasin. Yang which is juga emang. Secara penglihatan batin, aku melihat ada air di bawah foto itu. Kemudian si anak kecil ini kayak tenggelam dan gak ada yang menemukan mayatnya sampai sekarang. Jadi itu beneran ya fotonya ya? Iya, dan aku ngerasa bagaimana dia kayak tenggelam dan tidak ada yang menemukannya sih sebenernya. Itu yang aku rasain. Sampai sekarang? Iya. I think kalau gua bilang mungkin udah jadi lagi kayak ini lagi sih. It's like the rimpihan. Lagi bentukan kayak bones tapi udah ancur-ancur gitu. Karena kan laut, jadi dia membutuhkan. Kalau dilihat dari penampakan foto ini tuh aku melihat rasa itu nggak ngeganggu. Tapi saya melihat dalam mata batinku dia tuh mau nunjukin eksistensinya. Sorry ada telepon. Aku dengerin gua tadi. Iya. Dan menurut aku kayak enggak ada yang nemuin kejelasan. Tapi dengan dimuncul kayak gitu tuh dia mau menyampaikan message. Sebenarnya iya. Help me gitu kayak. Tolongin gue, jiwa gue belum. Terus kalau sekarang nih kan ada insiden sebelumnya kan, Minakonya kan sekarang udah benar-benar kan emang kan kita kan nunggu sendiri selama ini untuk memperlihatkan the real haunted Ichimatsu yang namanya Minako, yep. Ya kan, jadi selama ini kan orang cuma pikir kalau Minako itu kan boneka buatan untuk jalan-jalan, itu kan ada real, ya kan. Nah, terus
kalau bisa boleh tahu ya, maksudnya pengalamannya Roy merawat dia dan sekarang ini kan tadi kan Roy cerita kalau dia itu sebetulnya awalnya nggak pengen di Papua, nah sekarang udah public. Dia bakalan gimana gitu nantinya lah. Enggak sih, berdasarkan pengalaman aku ya, selama aku liputan beberapa politikal para media datang ke rumah, kemudian mereka tuh kayak, aduh kok berat ya Roy, aduh kok berat kalau gue ya. Terus aku udah bilang, besokannya dia kan muntah-muntah dan segala macam seperti itu kan. Aku bilang, lu mandi air garam, dan kalau ini menurut aku sih aman sih, udah aku kasih tahu pelan-pelan dari tadi tuh aku kasih tahu terus aman sih sebenarnya kita harus kontrol. Hebat, nggak ada perawatan khusus, nggak ada perawatan rambut juga. Dia tumbuh sendiri aja gitu. Gue juga ngeri sebenarnya, maksudnya rambutnya tuh it's getting kel. Boleh dipotong nggak sih nanti? Jangan. Nggak boleh ya, oke. Gue bisa kayak gitu. Kalau sponinya dipotong biar rapi. Oh jangan dong. Gue aja nggak bisa. Kalau catok dia marah. Seriously. Gila. Dan aku tadi terkesima banget dengan aku. Bagus banget. Dan sebagai seorang penayang dan psychic reader, dan itu membuat gue jadi kayak, oh my god, ini beneran real story. Film Petak Umpet Minako 7 September bioskop kesayangan Anda. Kamu yang jaga.